Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, teman ya. Dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, teman ya. Kegiatan saya sore ini saya akan melakukan pemupukan, teman ya. Walaupun harga sawit lagi turun, kita harus tetap rutin melakukan pemupukan. Semoga buahnya tetap stabil seperti ini, man ya. Stok-stok buahnya tetap melimpah seperti ini. Seperti itu lagi, man ya. Harga turun, pupuknya harus tetap jalan, man ya. Buahnya mantap-mantap, lebat-lebat, man ya. Nah, supaya buahnya tetap seperti ini, kita harus rutin melakukan pengukuran supaya buahnya tetap lebat. Walaupun harga turun, kita harus tetap rutin melakukan pengukuran sawit, teman ya. Nih, buahnya lumayan banyak. Alhamdulillah, bagaimana pemupukannya dan jenis pupuknya, man ya. Ini saya melakukan jenis pupuk NPK Ponska, man ya, subsidi. Harganya sekarang Rp210.000 saya beli kemarin, man ya. Ini jenis pupuknya. Dosis yang saya gunakan sekitar 1 kiloan, man ya. Takarannya gini, 1 botol setengah, man ya. Pokoknya per batang 1 kilo setengah, minimalnya 1 kilo, man ya. Bagaimana cara pemupukannya supaya hasilnya maksimal, man ya. Cekidot. Pupuk, man ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pemupukannya, man, kita taburkan minimal dari batang itu 1 meter setengah, man ya. Taburkan merata seperti ini, miring pohon. Sambal lagi, man. Cara pemupukannya, man ya, minimal 1 meter setengah dari batang, kita taburkan merata sedikit mungkin, man ya, supaya cepat terserap oleh akar tanaman. Karena pupuk sekarang lagi mahal, dengan menyediakan pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ya. Kita bukan mengata, mungkin lah. Lilin pohon. Wahnya tepuk mantap. Campur lagi, man. Pohon, man ya. Jangan sampai dicampur yang ada airnya, berkenang air, jangan dicampur, man ya.
400 kayu dulu. Kamu mata supaya cepat terserap oleh akar tanaman, teman ya. Supaya tidak membuang-buang pupuk. Aman waktu pemupukan yang tepat sore hari atau di pagi hari, teman ya. Supaya tidak terkena matahari, teman ya. Ini jadi menguap pupuknya. Waktu yang bagus sore hari atau pagi hari, teman ya. Kita taburkan sedikit mungkin. Ya, mau, teman ya. Karena akarnya sudah menyebar. Lagi teman ya. Begitulah teman ya cara saya pemupukan sawit, teman ya. Teman melihat hasil pemupukan dari sebelumnya ini, teman ya. Ini hasil dari pemupukan sebelumnya. Caranya seperti itu yang saya terapkan dengan dosis agak kecil, teman ya. Ini buahnya udah ada yang merah belah sana. Ini contoh-contoh hasil buahnya, teman ya. Buahnya cukup banyak, banyak cukup lebat dengan perawatan dan pemupukan yang baik dan benar, teman ya. Walaupun TBS turun, pemupukan rutin tetap berlanjut. Buahnya lumayan, teman. Ini hasil dari pemupukan loh ya, teman, yang saya lakukan barusan. Ini harus kita setipis mungkin, minimal 1,5 meter dari batang pohon ya. Sawitnya man ya, supaya menyampai hasil yang seperti ini. Hasilnya banyak man ya, alhamdulillah sekali, buahnya ramai. Ini man, ini buahnya dipupuk man ya. Tetap semangat man. Semoga harga TBS kembali seperti semula, man ya. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, man ya. Tetap semangat, petani sawit, petani Indonesia.